karena di sini ada yang saya kenal, mohon maaf karena saya beberapa kali ketemu, ada kantor perisai kami dan agen perisai Pak Tanjung, Ibu ya, karena Pak Tanjung di Purwakarta sama Satahi sudah pernah ketemu, karena di sistem Grab kalau tidak salah itu sudah difasilitasi sama di apa ya kan, di teman, ada teman saya Rama, kami siap untuk diskusi, ada juga dari UPK, terima kasih banyak untuk pelaksana kegiatan, baik untuk pengelola kegiatan ini juga kalau tidak salah dulu PNN ya, baik yang namanya perisai itu yang teman-teman perisai lama sudah tahu seperti apa. Saya hanya mau bilang Bapak Ibu, untuk perisai ini adalah bagaimana ke, jadi Bapak Ibu terbuka untuk ini, pertama terbuka untuk bertanya, yang kedua kami harus fokuskan bahwa new perisai itu yang diakuisisi adalah sekali lagi orang yang bekerja untuk diri sendiri. Kalau dalam bahasa hukumnya namanya pekerja bukan penerima upah, atau dalam bahasa umum keseharian namanya pekerja informal, karena dia bekerja untuk diri sendiri. Jadi saya tidak mau lama-lama untuk kegiatan rapat teknis pembinaan di perisai 2022 di Kabupaten Subang secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Tapi kalau seandainya saya mau melahirkan di Jepang atau di Malaysia, not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more.